Iya, jalan aja. Nanti gua bawa tamu ke sini ya. Gua bisa nih. Yang kalau ada apa-apa di jalan. Ya, ini aja tajam gua. Baik, ya. Amin, Allah semoga dari simbol burung ini semoga Siga Barbecue Hot Pot ini makin berkah, semakin sukses, semakin banyak cabangnya. Amin. Jadi buka. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka pintunya. Terima kasih lo Berbi sama Ko Eli udah perhatian sama kita sampai bela-belain beli burung. Thank you, pokoknya kalian support aku juga akan selalu mensupport kalian. Kita ya nanti kita buat custom buat petir lele. Lu katanya tadi bilang ituan. Oh, nah, kalau aku kan udah jalan di Bali ya. Iya. Oh, aku hari ini. Oh, dia aku kan buka hijab hari ini. Amin. Nanti aku bawa tamu ke sini ya. Mau bisa nih. Kalau ada apa-apa di jalan. Ya, ini aja tajam gua. Baik, mau di meja mana? Ini pokoknya buat Irma sukses ya Irma. Terima kasih banyak. Nama barbeque-nya apa sih? Siga Barbeque Hot Pot. Oh. Ya ini buat keberkahan. Siga itu artinya apa? Bahasa Jepang. Iya, bahasa Jepang. Artinya? Artinya kesuburan. Jadi supaya usaha kita subur, makmur. Amin. Kalau bahasa Jepang kesuburan. Kalau udah subur pasti buahnya kan akan bagus ya. Akan tumbuh. Berbuah terus. Kita kan niatnya biar bermanfaat juga buat orang banyak. Betul, amin. Dalam pekerjaan. Pokoknya buat teman-teman kalau mau makan di daerah mana ini? Di daerah Blok S, Jakarta Selatan. Jalan Senayan. Jalan Senayan. Ada harga promo nggak mungkin? Ini sekarang lagi promo banget nih. Sampai tanggal 30 hanya 200 berapa Mas Ridwan? Promonya 157.000 udah sabu-sabu sama grill. Wih, all you can eat. Makan sepuasnya 2 jam full. Sampai 30 apa? Desember. 30 November. Oh, November. Nanti kalau udah normalnya 30 normalnya sabu-sabunya 139.000. Bang aja nih jangan ngomongin normalnya dulu deh, pokoknya ngomongin promonya aja. Tapi normalnya jumurnya cuma 139.000. Oh, cuma beda berbagai ya. Oh ya udah. Ini kan ngambil promonya aja dulu ya. Nanti kalau seandainya kapan-kapan mau datang lagi silakan. Karena banyak juga promonya nanti ya. Makan sampai bengkak. Bukunya gila. Enggak pada bikin banget. Berbi baru nyampe dibilang makan sepuasnya dia enggak. Dia kagak mau ini dia enggak mau lepas. Assalamualaikum. Berbi. Ini dia namanya pembina janda seluruh Indonesia. Dia udah makan daging 30 kilo. Mentah-mentah makan sepuasnya dia. Dia udah makan daging 30 kilo. Jadi silakan. Gabung-gabung mau bilang gabung. Bangsa, makasih ya. Ayo Berbi, makan yang kenyang ya. Gimana rasanya? Rasanya gimana? Irma, tahan dulu. Kita nanya dulu sama Berbi. Rasanya gimana? Rasanya enak banget. Saking enaknya tadi gosong sampai. Gosong. Sini. Terus sama apa namanya makanan-makanan yang model kayak gini yang lain? Kalau rasanya ini gimana? Karena dia Jepang sih ya. Iya. Kebanyakan kan Korea. Kalau Jepang kan agak susah. Jadi emang di Jepang. Jepang. Oh. Kan daging-daging grill. Yang biasanya grill. Korea ya? Semua ke Jepang. Jepang. Kalau Korea konsepnya beda lagi. Korea tuh grillnya juga. Korea kayak mie noodles. Mie noodle gitu. Terus kayak makaroni direbus-rebus. Ya, ini Jepang. Oh, gitu ya. Kalau bakar-bakar lain menurut lu gimana? Ya ini tuh enak banget. Enak banget ya, berarti. Bumbunya juga pilihannya banyak banget. Banyak kan. Berarti enggak kalah ya? Enggak kalah. Dan harga murah tapi juga bersaing ya. Betul. Kualitas. Recommended enggak? Recommended. Udah banyak. 15. 15 apa? 15. Wih, mantap. Badan kecil, lambungnya gede. Lambungnya kayak mobil ini tronton. Soalnya kan dia kan wanita karier. Iya, karier. Iya. Gua kenalin dulu nih teman-teman pengusaha. Oke, okay, siap. Okay. Berbi sempat makan ya, Ber? Berbi udah kenal kan? Kalau aku sulit. Oh ya, udah. Oke. Halo, apa kabar, bos? Ini adalah Pak Sulit. Terima kasih.
Kabar kok. Kalau nih punya Mega Gym. Siap. Selamat makan. Gimana rasanya, enak? Enak. Mantap ya. Lu kalau mau nge-gym di tempat kita nih. Di mana itu? Tanya dong. Di mana? Emporium Friendliness. Oh, Emporium yang di Kuwait. Iya. Wih, namanya apa, Om? Kalau Prime Fitness. Lu kalau sebut nama gua kasih gratis. Wih, berapa lama? Setahun? Terserah lu mau. Boleh nanti kita silaturahmi ke sana ya. Yang penting promoin terus. Oh, pasti. Tenang aja, Om. Kalau gua cek enggak ada promonya, gua suruh bayar, Om. Oh, oke. Di sini dia suruh bayar ya. Lu yang bayar. Kalau enggak promoin. Kalau seorang Saiful Jamil promoin, biasanya setiap usaha langsung pung. Wih, amin. Amin, amin. Suplemen juga nih, kalau suplemen kesehatan kok sulit. Itu suplemen yang biasa gue minum, makanya gue jadi mantap, ini gede, ini gede, ini gede, semua gede, perut kecil. Kantong kecil, kecil, karena kita di support. Oh iya, oke. Yang penting saling win-win solution. Amin. Kita membantu mensupport mereka, mereka support kita. Siap, oke kalau begitu. Thank you, Ko. Selamat makan, Ko. Nanti kapan-kapan kita ke sana. Thank you. Harus. Nanti kita. Gue di meja mana nih? Bebas. Gue di meja mana nih? Sini. Ini ada berapa seat? Banyak nih, makanya kita room tour supaya tahu Bang Ipong sama Kang Mary nanti mau ada bikin acara ulang tahun. Bisa di sini, booking di sini bisa ya? Sini guys. Ini nggak ada acaranya ya? Di sini ada acara. Oh, betul. Organ-organnya gitu nggak? Bisa kalau lo bukan, Bang itu bebas mau pilih. Amin. Senior kita. Bebas ya. Bang Sam juga mau pilih di mana bebas ya. Sehat. Ini kan kosong semua. Amin guys. Entertain number one. Wahid nomor satu yang ada matinya. No, I'm not. Ini udah makan. Belum makan. Oh iya. Baru mau. Ini mau ngambil lagi. Oh. Enjoy ya, aku ini dulu ya. Oke, okay, makan gitu. Cari. Ini situ bisa ya. Bisa. Kita di mana nih? Bebas. Ini aja kosong ya, nomor 17. Bebas. Bebas. Ya 17 Agustus. Silakan. Gua mau lari yang lain-lain dulu ya. Besar, pasti. Oke, kita ngobrol-ngobrol ya. Iya. Kita mau makan banyak dulu. Oke, okay, guys, ada Aming. Ada artis-artis yang lain. Aduh, gua ngos-ngosan, guys. Kayaknya sih enak ya. Duduk dulu yuk. Ya, kamu kasih apa ini simbolis kita mau kasih suapan ya ke mewakili SFC ya. Terima kasih sudah yuk, ya 2, 1 yuk. Ya, bisa sekarang kita sebagai simbolis kita akan potong tumpang. Tumpang ini kan bentuknya selalu naik ke atas, semoga usaha kita semakin naik ke atas. Amin. Dari Irfan, karena Irfan sekarang sedang aktif di SFC Celebrity Football Club, jadi silakan memberikan simbolisnya untuk SFC kepada Pak Sekjen kita nih. Pak Sekjen. Ini kalau yang Pak Darius ya. Tadi nanti bisa mengkudeta nih ya. Kita kasih. Kita potongnya langsung. Kita potong dulu, Pak. Semoga
usaha kita ini berjalan dengan lancar. Semoga usaha ini bisa bukan cuma satu, bisa buka beberapa, ya bisa buka lapangan kerja untuk orang banyak. Terima kasih dan juga partner kita. Ini Cici aku, ini jauh-jauh dari Bandung datang ke sini. Dari kemarin Cici ya. Beliau yang banyak melancarkan usaha. Betul. Kepada Irma dan Irfan. Usaha seperti ini karena kita orang baru. Jadi saya dapat ilmu dari Ibu Fendi. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman.